Datuk, sebelum ni ada beberapa pemimpin politik yang dikatakan mengambil gambar dengan golongan pemimpin dari luar negeri yang dikatakan berkaitan dengan LTTE ini. So sekarang ni mungkin polis akan membuat request untuk ban diorang ni daripada masuk ke negara kita tak? Sebab saya rasa sebelum ni some of them dia pernah datang ke Malaysia menghadiri majlis seperti salah seorangnya namanya Senthamizhan Seeman yang dikatakan kait dengan LTTE. Jadi mungkinkah polis akan turut membuat request untuk tidak membenarkan mereka masuk? Ini bergantung pada siasatan yang kita akan buat ke atas 12 ni, sejauh mana peranan beliau dalam mempromosi atau mungkin memberi bantuan kewangan ataupun mungkin memberi nasihat untuk elemen-elemen LTTE di Malaysia ini untuk menjalankan aktiviti. Kita akan lihat. Dan kalau ada asas, kita akan membuat permohonan kepada pihak immigration untuk menyekat beliau daripada memasuki Malaysia. Ini bergantung pada siasatan kita. Kita sedia maklum, memang Seeman ini memang banyak kali masuk dan memang punya hubungan rapat dengan elemen-elemen penyokong LTTE di Malaysia lah, yang bergerak di selatan India, Tamil Nadu. Itu kita sudah maklum.